Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. muslimun uh, jami'an. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Kabair punya Imam az taala dan kita kemarin sudah membahas dosa besar yang kedua masih masih pembahasan dosa besar yang kedua yaitu membunuh jiwa dan bagaimana bahaya membunuh jiwa ini. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasannya Islam yang dibawa oleh Nabi Sallam itu datang dengan membawa lima hal yaitu menjaga ad-din, menjaga agama, kemudian ahibdun nafas menjaga jiwa-jiwa manusia, Hifzul akal membawa menjaga akal-akal manusia. Hifzul nasl menjaga ke apa? keturunan manusia. Kemudian yang ke kelima yang dijaga oleh Islam adalah Hifzul mal, menjaga harta-harta manusia. Ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kematian beliau, sebelum beliau meninggal meninggal dunia dalam haji wada. Nabi SAW menasihatkan kepada para sahabatnya. Menasihatkan juga kepada kita. Inna dima'akum sesungguhnya darah-darah kalian. Wa a'radakum amwalakum harta-harta kalian. Wa kehormatan kalian. Haramun alaikum haram bagi kalian saling saling mengambil. Haram bagi kalian saling menumpahkan darah. Haram juga bagi kalian saling mengambil harta manusia. Haram juga bagi kalian saling menginjak-injak kehormatan sa salah seorang di antara kalian atau di antara kalian haram di antara kalian melakukan tiga hal ini. Ini wasiat Nabi Sallam. Kehormati yaumikum hada seperti haramnya hari ini, yaitu uh, apa namanya seperti haramnya hari ini, yaitu di di hari kesembilan. Kahormati Fi Di bulan ini Yaitu di bulan Dhul Hijjah Di musim-musim haji Ya Kahur Ka syahrikum Wa fi baladikum Di negeri kalian ini Di negeri haram Di situ tidak boleh tertumpah darah Juga tidak boleh ada peperangan di situ Fi baladikum Itu yang diharamkan oleh Nabi SAW Itu pertumpahan darah Kemudian mengambil harta orang tanpa cara yang benar. Kemudian yang ketiga adalah menginjak-injak kehormatan seorang muslim atau di antara kita. Itu diharamkan oleh Nabi SAW seperti hari itu. Yaitu hari Yaumut Tasu'a. Di hari atau Yaumu Arafah. Di hari manusia sedang wukuf di Arafah. Kemudian di bulan itu juga, di bulan Zulhijjah. Kemudian di tanah haram. Jadi keharamannya untuk mengambil darah, menumpahkan darah itu di situ ditekankan oleh Nabi Sallam tiga kali. seperti haramnya hari Arafah. Ya di situ kalau orang berbuat dosa, dosanya akan dilipat gandakan. Kemudian di bulan itu juga di bulan Zulhijjah, di bulan haram. Kemudian apa? Di tanah haram. Jadi orang yang menumpahkan darah itu kata para ulama dosanya berkali lipat. Inilah bahayanya apa namanya? menumpahkan darah atau membunuh orang tanpa alasan yang benar. Membunuh orang tanpa alasan yang benar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini Imam Az Zahabi taala menukilkan sabda Nabi SAW bagaimana bahaya yang dijumpai oleh orang-orang yang membunuh manusia. Kata Nabi SAW ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, Idal takal muslimani bisa Apabila kedua kubu kaum muslimin bertemu dengan pedangnya masing-masing. Apabila dua kelompok kaum muslimin bertemu, mereka saling membawa pedang. Falqatilu wal Maka siapapun di antara mereka yang terbunuh dan yang dibunuh adalah di neraka. Yang terbunuh dan dibunuh adalah di neraka. Kila. Kemudian dikatakan kepada mereka. Kemudian ditanyakan lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah Subhanahu wa taala, hadzal qatil, kita tahu pembunuh itu di neraka. Fama balul maktul. Tapi bagaimana dengan orang yang terbunuh?" Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana harisan 'ala qatli sahibi." Yang terbunuh pun dia punya semangat, punya keinginan untuk membunuh saudaranya. Kalau dia nggak terbunuh, dia pasti yang akan membunuh saudaranya. Ini kata Nabi SAW yang dimaksud pembunuh dan yang dibunuh di neraka. Lihat bagaimana ancaman Nabi SAW yang membunuh dan yang terbunuh di neraka dua-duanya. Apabila dua kubu kaum muslimin. Tentunya ini dengan penjelasan. ya Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Sulaiman rahimahullahu ta'ala. Karena sebagian orang-orang khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Khalifatul Rashid yang keempat, Ali bin Abi Thalib dengan hadis ini. Karena pada waktu itu Ali dengan Muawiyah berperang. Ya sebagian orang ada yang mengkafirkan Ali. Sebagian orang ada yang mengkafirkan Muawiyah dengan hadis ini. Dua kubu kaum muslimin berperang artinya yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Na'udzubillah min zalik. Padahal Nabi SAW mengatakan Ali fil jannah. Ali di surga. Tentunya ini bukan seperti yang di pemahaman-pemahaman orang-orang khawarij yang menuduh Ali bin Abi Thalib adalah sebagai orang-orang yang sesat sebagai penghuni neraka dan yang lainnya. Kata Imam Abu Sulaiman rahimahullahu taala, yakunu lam yakuna ala Ya, ini semua yaitu dua orang yang saling membunuh, dua orang yang saling berperang, itu dia dua-duanya masuk neraka kalau dia membunuh itu tanpa takwil. Ya misalnya tanpa ijtihad, tanpa ilmu misalnya atau karena keinginan hawa nafsunya ingin membunuh dia bukan di atas takwil ya inna yaktatilani ala adawatin bainahuma wa asabiyah ya mereka saling membunuh yang dimaksud dalam hadis ini keduanya di neraka adalah mereka yang berperang keduanya itu karena adawah karena permusuhan karena hawa nafsu karena asabiyah karena fanatik terhadap golongannya terhadap kelompoknya autolabi dunia atau karena rebutan dunia, auri asah atau rebutan jabatan sehingga apa saling berperang antar saudara, antar keluarga karena rebutan jabatan, uluin atau, atau ingin mencapai sesuatu yang tinggi. Ya maka orang-orang yang seperti ini yang berperang karena permusuhan, karena fanatik, karena mencari dunia, karena mencari kekuasaan, mencari jabatan. Maka yang terbunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Kata Al-Imam Abu Sulaiman, man ahlul baghi yajibu kita luhum biha au au harimuhu, fa la fi hadhi. Tapi orang-orang yang memerangi al ahlul baghi, yaitu orang-orang yang memberontak orang-orang uh, yang ahlul baghi Memerangi para pemberontak atau orang-orang yang melampaui batas, ada sifatillah tiya yajibu kita yaitu tentunya memiliki sifat orang-orang yang boleh dibunuh ini memiliki sifat-sifatnya, ya memiliki sifat-sifatnya. Dan inilah yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Yang diperangi oleh Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib adalah alul baghi yang mereka itu memberontak kepada Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini yang boleh diperangi. Ya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu, Apabila kedua kubu kaum muslimin saling berperang, saling membunuh, fa aslihu bainahuma. Pertama apa? Damaikan keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau salah satu di antara keduanya enggak mau kembali kepada Allah atau membangkang maka perangilah mereka yang melampaui batas yang tidak mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah diingatkan nggak mau kembali maka itu diperangi sampai mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau mereka sudah kembali kepada Allah barulah disitu didamaikan ya inilah perintah Allah subhanahu wa ta'ala jadi nggak boleh terus karena keinginan untuk membunuh mereka. Ya bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah perang Jamal dan perang Siffin, ya ada salah seorang pasukannya berkata, wahai Ali, seharusnya tidakkah seharusnya kita gembira? Pada waktu itu Ali sedang duduk, termenung, menangis di atas jenazah-jenazah kaum muslimin yang tertumpah pada waktu itu. Kemudian ditanya, wahai Ali, tidakkah engkau berbahagia? Musuh-musuhmu sudah sudah meninggal dunia musuh-musuhmu -musuh sudah tewas, kamu yang menang pada hari ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada kemenangan pada kita karena kita membunuh saudara kita sendiri, saudara muslim. Lihatlah bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, padahal yang diperangi pada waktu itu adalah yang mereka tidak mau kembali kepada Ali bin Abi Thalib, tidak mau kembali kepada khilafahnya Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu radhiyallahu anhu. Maka yang memiliki sifat-sifat seperti ini yang tadi diceritakan oleh Allah. Ya yang apa? Fa'im bagot ihdahuma alal ukhra. Kalau ini sudah dinasehati berkali-kali tetap tidak mau kembali. Kemudian malah ngajak berperang. Maka ini boleh diperangi. Tapi diperangi itu sebatas mereka sampai kembali. Sampai mau kembali. Kalau diperangi terus mereka kalah. Kemudian mereka mau kembali. Maka jangan dibunuh. Ya solusi dari Allah Pak. Setelah mereka kalah didamaikan. Ya jadi nggak boleh terus-terusan membunuh, membunuh manusia. Karena apa? Ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita adalah rahmah kasih sayang. Bagaimana Nabi SAW, sifat Nabi SAW. Bil mu'minin ra'ufur rahim. Kepada kaum mukminin Nabi SAW itu lemah lembut dan berkasih sayang. Itulah yang diajarkan Nabi SAW. Kita berlemah lembut kepada saudara kita. Berlemah lembut kepada kaum Muslimin, menyayangi mereka, tidak ingin mereka dilemparkan neraka. Seperti halnya kita tidak ingin dilemparkan neraka, itu yang harusnya ada pada diri kita. Itu yang harusnya ada pada diri kita. Makanya, Nabi SAW tidak boleh mengajarkan kepada kita tidak boleh sembarangan membunuh. Bahkan, Nabi SAW ketika berperang pun, beliau, Nabi SAW tidak sembarangan membunuh orang. Ya, beliau bahkan dalam khutbah perangnya. Beliau mengatakan ukhzu bismillah. Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi berperanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatilu man Perangilah mereka yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengecualikan siapa yang tidak boleh dibunuh dalam peperangan. Wala taqtulu walidan, jangan membunuh orang tua. Wan jangan membunuh para wanita. jangan kalian mencincang wala ya ini yang diajarkan oleh Nabi Sallam dia tidak boleh mencincang, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh para wanita, tidak boleh membunuh anak-anak. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Padahal pada waktu itu sedang berperang. Tapi Nabi SAW tetap melarang ada orang-orang yang dilarang dibunuh. Karena mereka tidak berdaya. Ya, Jadi yang boleh dibunuh adalah mereka yang menghunuskan pedangnya kepadamu. Di saat peperangan itu terjadi. Ya jadi kalau kedua kubu kaum muslimin misalnya berperang dan satunya adalah pembangkang yang memberontak sudah dinasihati tidak tidak mau kembali maka sifat-sifat seperti ini boleh diperangi tentunya ini adalah yang memerangi adalah waliul amr pemimpin kaum kaum muslimin au nafsi atau dia melindungi dirinya sendiri ya misalnya dia pulang kemudian dibegal di situ dia melindungi dirinya sendiri. Ya di situ dia berusaha melindungi dirinya sendiri maka ini tidak masuk dalam hadis ini. Maka perkara-perkara seperti ini tidak masuk dalam hadis ini karena sebagian orang-orang khawarij ada yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan hadis ini. Makanya hendaknya kita berhati-hati. Karena apa orang-orang yang seperti ini tadi yang membangkang terhadap perintah. Kaum muslimin bahkan mengajak perang dinasihati malah mengajak perang. Kemudian apa misalnya dibegal, maka seperti ini kita diperintahkan untuk melawan. Sebagaimana yang dilakukan misalnya Ali bin Abi Thalib ketika ada yang tidak mau tunduk kepada khulifah, ke ke khalifahannya atau malah memberontak, dinasihati juga nggak mau, akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ketika dibegal, maka orang-orang seperti ini Diperin, uh, diperintahkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil qital untuk diperangi. Ya, an nafsihi untuk menjaga dirinya sendiri. Tujuannya memerangi adalah untuk menjaga dirinya sendiri agar dia tidak terbunuh. Tentunya ini semua dilakukan dengan niat tidak membunuh saudaranya. Ya, tidak niatnya untuk membunuh, misalnya dibegal, dia niat awal adalah untuk melindungi dirinya sendiri, bukan niatnya untuk membunuh begal tersebut. Atau, misalnya, ada kedua kubu kaum Muslimin yang satunya memberontak, misalnya, maka tujuan pertamanya adalah untuk agar mereka kembali kepada Allah, bukan membunuh mereka, bukan membinasakan mereka. Itu tujuannya untuk melindungi diri mereka, tidak membunuh mereka. Jadi, kalau yang dari awal memang berperang, tujuannya untuk membunuh, maka ini masuk dalam hadis itu yang membunuh dan yang terbunuh di dalam di dalam neraka. Illa inka nahari sonatla kotli kecuali dia memang benar-benar semangat untuk membunuh. Misalnya dibegal, keinginan awalnya adalah ingin memang ingin bunuh begalnya, bukan untuk melumpuhkan atau apa melindungi dirinya sendiri. Ya maka orang yang benar-benar semangat untuk membunuh seperti ini, memang dari awal dia tidak ada niatan untuk membela dirinya ataupun yang lainnya, maka seperti ini yang masuk dalam hadis ini kata kata Imam Abu Sulaiman rahimahullahu taala "Wa man qatala baghyan aw qati'a tariqin minal muslimin adapun yang mem, mem, apa, memerangi ahlul bagi, orang-orang yang melampaui batas aw tariq atau memerangi begal melawan begal minal muslimin fa innahu la yas'ri 'ala qatlihi karena apa dia tidak punya keinginan untuk membunuh pada awalnya dia ya, dia keinginannya untuk uh, apa menjaga dirinya membela dirinya" Tapi karena keadaan terdesak akhirnya dia membunuh. Maka ini tidak dipermasalahkan. Yang penting pertama adalah niatnya dia tidak ingin membunuh. Karena kalau sudah ingin niat dari awal ingin membunuh, maka ini tentunya masuk dalam ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang terbunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Maka hendaknya kita berhati-hati. Meskipun kita di dibegal, Kemudian di sini uh, Al-Imam Abu Sulaiman rahimahullahu taala mengingatkan fa sahibuhu Kalau misalnya begalnya misalnya jadi bertaubat atau misalnya begalnya berhenti memerangi kamu, tidak jadi merampok kamu, kafa'anhu, maka jangan dilanjutkan. Wa lam yattabi'hu fi uh, kafa'anhu, maka berhenti, sudah enggak usah dilanjutkan. Maka seperti ini yang memang keinginannya tidak membunuh maka memang tidak masuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian dalam hadis berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, ala tarji'u kufaran. Janganlah kalian setelah aku meninggal dunia nanti kalian kembali kepada kekufuran. Apakah kekufuran ini dimaksud Nabi SAW di sini? Yadribu ba'dukum Yaitu kalian saling menebas leher kalian. Kalian saling berperang. Kalian saling membunuh. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya kekufuran di sini kekufuran membunuh itu tidak sampai pada derajat kafir yang menyebabkan dia kekal dalam neraka. Karena ada sebagian kelompok lain atau firqah-firqah sesat dalam Islam, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahwasanya mereka itu tahta masyiatillah, mereka itu di bawah kehendak Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau maka Allah akan mengampuninya. Kalau tidak maka Allah akan mengazabnya. Ini adalah dasar landasan akidah ahli, ahli sunnah wal jamaah. Yang kata Nabi SAW, Ala ba'di Setelah kematianku nanti jangan kembali, kalian kembali kepada kekufuran. Yaitu kalian berperang. Karena sebelum Nabi SAW diutus, orang-orang Ansor ini saling berperang. Dari suku Khosrot sama suku Aus ini saling berperang. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kepada mereka tentang nikmat persaudaraan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa ya orang-orang yang beriman ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Id kuntum a'da, kalian itu dulu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati kalian. Fa bi ni'matihi ikhwana. Maka kemudian apa? Karena kasih sayang dan nikmat dari Allah, kalian menjadi bersaudara kita ini berada di atas persaudaraan Islam. Ini semua adalah kasih sayang dan rahmat dan juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya Nabi SAW mengingatkan kita, jangan sampai kita kembali kepada kekufuran yaitu kita saling berperang di antara kaum muslimin. Dan juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita tentunya di zaman, di akhir zaman seperti ini beliau mengatakan diambil dari hadis Nabi SAW Bahwasanya Nabi SAW memperingatkan kita tentang suatu hari yang akan terjadi pada manusia yang pada hari itu al lisan kawuku safe yaitu lisan itu seperti pedang jadi Nabi SAW mengingatkan bahwasanya akan ada suatu hari yang dimana lisan itu seperti pedang sekali berbicara akan banyak orang yang tewas satu kali bicara, satu kali memerintahkan Ada ribuan orang yang meninggal dunia min zalik. Ya tentunya ini adalah biasanya dipegang oleh pemerintah-pemerintah yang zalim dan yang lainnya Atau pemerintah orang-orang kufar, orang-orang kafir Yang mereka tidak suka dengan keberadaan kaum muslimin Lihat bagaimana mereka memerintahkan sekali untuk membunuh kaum muslimin Langsung terjadi ribuan pembunuhan Itu yang dimaksud Nabi SAW Lisan itu lebih berbahaya daripada pedang Pada hari itu, pada waktu itu sekali berbicara bisa menewaskan ribuan orang ratusan ribu orang ini yang di, diingatkan oleh Nabi Wasallam. bahwasanya di akhir zaman itu lisan ibarat sebagai pedang ya bahkan lebih berbahaya daripada pedang pedang itu menebas satu-satu tapi lisan sekali berbicara yang terbunuh bisa ribuan orang ratusan ribu itu bahayanya bahayanya lisan oleh karena itu Nabi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menahan lisan kita Terhadap kaum Muslimin tidak mencela mereka, tidak menyakiti mereka, karena ternyata dampak lisan ini sangat besar. Jadi, pembunuhan, sebab utama pembunuhan itu karena lisan, karena seseorang tidak bisa menahan lisannya. Ya, dia berkata-kata kotor, berkata-kata keji, menyakiti saudaranya, sehingga akhirnya disitu saudaranya dendam dan akhirnya membunuhnya. Jadi, pembunuhan itu terjadi karena lisan ini. Makanya, Nabi SAW ingatkan dan juga Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita wal lisanu ka uh, para ulama di akhir zaman sekarang seperti saya Saleh Fauzan Habibullah taala mengingatkan dan lisan pada zaman ini diibaratkan seperti tangan. Ya lisan itu seperti tangan. Maksudnya gimana? Kita ini terkadang tangan misalnya ngetik di WA, di Facebook dan yang lainnya, kalimat-kalimat permusuhan, kemudian di-share di penjuru negeri, akhirnya terjadi pertumpahan darah. Karena apa? Karena berita yang kita share, yang kita ketik maka apa? Kata Syekh Fauzan Ta'ala Tangan kita ini ibarat lisan Ya meskipun kita tidak berbicara tapi kita mengetik dengan tangan Maka orang-orang yang seperti ini Yang ngetik kemudian terjadi kerusakan, kekacauan di mana mana Ini juga bahaya Dia punya andil dalam membunuh kaum muslimin orang lain seperti ini yang suka menyebarkan berita hoax Berita tentang perpecahan dan yang lainnya Maka hati-hati terhadap tangan-tangan kita Terutama di zaman sekarang Ya terutama di zaman, di zaman sekarang yang mana dengan mudah mengetik sesuatu menyebabkan perpecahan, permusuhan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana bahkan itu sebab utamanya adalah tangan dan lisan. Tangan dan lisan. Oleh karena itu, hal muslimun azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Hendaknya kita berhati-hati terhadap tangan dan lisan kita. Bagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada kita? Kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, Nabi SAW berkata, Kufah alaika hadha, jaga ini. Jaga lisanmu, wahai Mu'ad. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan, Man yadman li ma baina wa ma baina faqidaihi atman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku yang diantara kedua bibirnya, maksudnya lisan. Siapa yang menjamin lisannya dan juga siapa yang bisa menjamin kemaluannya untuk tidak menyakiti manusia, tidak berzina, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi jannah." Aku jamin baginya surga. Orang yang bisa menjaga lisannya dijamin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Lisan ini ter ter menyebabkan seseorang itu cepat masuk ke dalam neraka." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal abda la bi finnar." Ada seorang hamba yang berkata dengan kalimat yang kecil, kalimat kekufuran yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam neraka. Masuk Islam gampang dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi keluar dalam Islam itu bisa lebih cepat dari itu. Bisa lebih kalimat yang pendek, lebih pendek daripada syahadatain, bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lisan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita terhadap lisan, apalagi dalam urusan kaum Muslimin, atau apalagi dalam urusan yang menyebabkan perpecahan, pertumpahan darah dan yang lainnya. Ini hendaknya di, dijaga. Kemudian apa? Tangan. Nabi SAW mengingatkan. Al-Muslimu man al-Muslimu al min wa yadih. Seorang Muslim sejati adalah mereka yang selamat. Muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi Nabi Wasallam mengingatkan. Jadi jangan sampai kemudian kita ngetik berita. Ngeser berita yang menyebabkan pertumpahan darah dan yang lainnya. Oleh karena itu. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah, uh, ta'ala mengingatkan. Kalau kita ingin ngeser berita, maka harus dilihat tiga hal. Kalau ingin nge-share berita, itu harus dilihat tiga hal. Yang pertama, tabayun Harus dicek dulu, di cross check beritanya itu benar atau tidak. Kemudian yang kedua, yaitu apakah berita tersebut baik atau tidak. Kalau berita tersebut menyebab apa keburukan, isinya keburukan, bukan kebaikan, maka jangan di-share. Kemudian yang ketiga, apakah berita tersebut memberikan dampak kerusakan? Kalau berita tersebut memberikan dampak kerusakan, maka jangan di-share. Tiga hal ini syarat untuk menyebar, menyebar berita. Yang pertama adalah, yaitu syarat menyebar berita. Yang pertama adalah tabayyun, cross-check dulu. Diperiksa apakah berita tersebut benar. Kemudian setelah benar misalnya, dicek apakah berita itu isinya kebaikan atau keburukan. Kalau keburukan nggak usah di-share. Kalau itu kebaikan maka silahkan. Yaitu ketiga, yaitu apakah kabar tersebut, kabar baik tersebut misalnya memberikan dampak atau tidak. Kalau memberikan dampak kerusakan maka lebih baik tidak, tidak di-share. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi permusuhan, perpecahan, dan pembunuhan di di mana-mana. Itulah tujuan utamanya. Makanya Nabi Sosra mengingatkan kita, jangan sampai kita kembali kepada kekufuran. Ya, dengan kita mudah-mudahan dalam mengeser berita, dalam kita Berbicara ya Sehingga apa? Akhirnya terjadilah Permusuhan, pertikaian, pembunuhan Di mana-mana di Kemudian Nabi SAW Mengingatkan juga Dalam hadis berikutnya Ya diruatkan oleh Imam Bukhari Rahimahullah Ta'ala dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda La yazalul abdu Tifushatin min dinihi Ma lam yusib daman haraman Tidaklah suatu hamba berada di dalam kelapangan, dalam kebahagiaan selama dia belum menumpahkan darah. Ya, kita ini sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, kita ini akan selalu berada di atas kelapangan, kebahagiaan selama kita belum pernah menumpahkan darah. Ini kata kata Rasulullah SAW. Jadi kalau orang sudah pernah menumpahkan darah, maka dia tidak akan dia akan berada dalam kesempitan, dia akan dihantui dengan rasa bersalah dan yang lainnya. Ya, jadi hendaknya ini semua adalah pilihan kita. Kita ingin menjaga diri kita di atas kebahagiaan, di atas kelapangan atau menjerumuskan kita kepada kesengsaraan, kebinasaan dan yang lainnya. Itu semua tergantung kita. Selama kita tidak membunuh orang, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan dalam hidup kita, kebahagiaan dan yang lainnya. Tapi selama kita menumpahkan darah saudara kita, maka disitulah kesengsaraan akan dimulai. Ya, kesengsaraan itu akan akan dimulai. Tentunya menumpahkan darah bukan berarti harus menebas dengan pedang. Bisa jadi cuma dengan ketikan sehingga menyebabkan seseorang itu membunuh. Ini juga termasuk kata para ulama. Dia termasuk dalam pembunuhan. Kemudian misalnya mengucapkan lisan yang menyebabkan orang lain marah sehingga membunuh saudaranya atau dia mencaci maki saudaranya sampai akhirnya terjadi pembunuhan ini juga masuk dalam kategori pembunuhan inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diantara diantara bahaya pembunuhan diantaranya adalah bahwasannya yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tentang dima tentang darah kata Nabi dima Pertama kali yang diadili oleh Allah adalah darah. Ya, pertama kali yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang darah yang tertumpah. Syekh Abdul Razzaq, taala pernah berkata, ya, Syekh Abdul Razzaq pernah berkata dengan perkataan yang sangat agung, "Udzibat imra'atun fi hirrah. Fa kaifa Fa kaifa muslim? Fa kaifa bi mu'min?" Ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel yang dia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam neraka karena dia membunuh Hirah kucing. Maka, bagaimana dengan orang yang membunuh manusia? Maka, bagaimana dengan orang yang membunuh orang Muslim? Maka, bagaimana dengan orang yang membunuh orang mukmin? Orang wanita yang membunuh kucing aja diazab oleh Allah. Maka, bagaimana dengan yang membunuh manusia? Saking agungnya perkara darah ini, kata Syekh Abdul Razak. Makanya, apa saking agungnya perkara ini yang pertama kali diadili? oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara adima ad perkara darah. Ya, yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi s.a.w. alaihi wasallam, awwalu bainan nas Pertama kali yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dima. Tentang darah-darah yang tertumpah. Ya, ini yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya ada hadis lain yang mengatakan awwalu mayuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as -salah pertama kali yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama amalan pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Seolah-olah dua hadis ini bertentangan. Di hadis lain Nabi SAW mengatakan yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara darah. Di hadis lain Nabi SAW mengatakan yang pertama kali dihisab adalah perkara salat. Ini kan ada seperti pertentangan. Yang benar yang mana? Darah atau salat? Maka para ulama rahimahumullahu taala menggabungkan dua hadis ini bahwasannya Hisap tentang solat yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah solat. Ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya hubungan dia dengan Allah yaitu solat ini yang akan diadili pertama kali oleh Allah. Yang pertama kali dihisap, kemudian kalau urusan dengan manusia, muamalah kita dengan manusia, maka yang pertama kali diadili oleh Allah adalah tentang pertumpahan darah. Tentang pertumpahan, tentang pertumpahan darah, dan ini adalah dosa kedua di atas muka bumi ya yeah. dosa kedua yang ada di atas muka bumi adalah al qatlu pembunuhan ya yeah. setelah kita tahu misalnya dosa yang pertama kali terjadi adalah al kibru yaitu sombong wastikbar ya yeah. yang pertama kali dilakukan oleh iblis alaihi yaitu dia sombong mengangkat dirinya di atas nabi adam sehingga dia tidak mau sujud kepada Nabi Nabi Adam alaihissalatu wassalam Ini dosa yang pertama kali terjadi Kemudian dosa yang kedua yang pertama kali yang yang terjadi di atas buka bumi adalah al-qatlu pembunuhan antara kedua anak Nabi Adam alaihi as-salatu wassalam. Kata Ibnu Katsir di antaranya uh, namanya adalah Qabil dan Habil. Ya Qabil dan Habil. Bagaimana ketika dia iri? Watlu alaihim naba abnai Adam. Ya, ceritakanlah tentang dua anak Nabi Adam alaihi as-salatu wassalam. Para ulama mengatakan dua anak tersebut namanya Qabil dan Habil idqarraba kurbanan yang dia berkurban kepada Allah, menyerahkan kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqabbila min ahadihima wa lam min al-akhar. Satunya diterima oleh Allah dan satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat kurbannya enggak diterima, dia hasad sama saudaranya, dia iri dengan saudaranya. Akhirnya dia berkata, "La aqtulannak, aku akan membunuhmu." Di sini para ulama mengatakan bahwasanya sebab utama terjadi pembunuhan adalah karena hatinya sakit, hatinya kotor, ada hasad, ada penyakit-penyakit hati. Hasad, dengki, kemudian yang lainnya. Pokoknya penyakit hati itu sebab utama pembunuhan. Makanya kalau ingin terjadi perdamaian, maka bersihkan hati-hati kita. Lihat bagaimana Qabil ketika dia hasad, kurbannya nggak diterima oleh Allah. Maka apa dia berkata kepada saudaranya, La'aktulannak. Kemudian Habil berkata, "Innamaya minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima kurban hanya dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habil berkata juga menasihati saudaranya, "La in ilayya yadaka Kalau engkau menggunakan tanganmu untuk membunuhku, maka apa kata Habil, "Ma ana dia yadiy ilaika Aku tidak akan menggunakan tanganku untuk membunuhmu. Jadi Habil berkata kepada saudaranya, kalau ingin engkau ingin membunuh silahkan, tapi aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan menggunakan tanganku untuk mengotori, untuk aku tidak akan mengotori tanganku dengan membunuhmu. dia ilai aku tulak. Alamin. Aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sikap yang harus diambil seorang mukmin, seorang muslim. Ini aku Allah Robbal Alamin. <kodian> Ini yang terjadi antara kisah kedua anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Inni akhafullah rabbal alamin. Inni uridu antabu abi itmi wa itmi kafatakuna min ashabin nar. Ya, ini uridu antabu abi itmi wa itmi kafatakuna min ashabin nar. Kalau engkau membunuhku, maka dosaku ini akan dilemparkan kepadamu. Ya fataku namin nar sehingga engkau menjadi penyeb... sehingga engkau menjadi penghuni neraka. Jadi orang yang membunuh di sini kata para ulama rahimahullah ta'ala, misalnya ada si A yang membunuh si B, maka dosa si B ini akan dilemparkan kepada si A. Kemudian apa? Si A ini menjadi menjadi penghuni neraka. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ Itulah balasan bagi mereka yang berbuat zalim, bagi mereka yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian apa kata Allah? فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَ Karena hatinya saking irinya, saking dendamnya, Akhirnya dia membunuh saudaranya. Fakotalah, fasbahamin bahaminal khawasirin. Maka kemudian dia menjadi orang yang merugi, merugi di dunia dengan kesengsaraan, kesempitan hatinya. Kemudian merugi di akhirat dengan dia menjadi penghuni neraka. Inilah bahaya dosa pembunuhan. Ya, dosa pembunuhan. Kemudian dia akan mendapatkan amal jariah dari dosa-dosanya, dari dosa pembunuhan. Karena dia yang pertama kali berbuat, dia, dia yang pertama kali melakukan pembunuhan di atas muka bumi. Sehingga seluruh Orang yang membunuh sampai di akhir zaman, sampai di hari kiamat, semua dosanya ngalir kepada anaknya Nabi Adam. Qabil. ini yang diterima uh, oleh Qabil berbagai kesengsaraan. Makanya, kata Allah, Fa asbaha minal sehingga dia menjadi orang yang me merugi." Oleh karena itu, uh, sangking agungnya perkara darah ini adalah yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala uh, tentang... Antara hubungan manusia dengan manusia yang pertama kali diadili oleh Allah adalah tentang perkara perkara darah. Maka hendaknya ayuhal muslimun azani Allah wa iyyakum jami'an kita berhati-hati terhadap masalah uh, membunuh jiwa ini. Bisa jadi kita memang tidak membunuh secara langsung, tapi dengan apa? Dengan lisan kita, dengan kalimat yang kita ketik sehingga menyebabkan orang lain membunuh, maka kita termasuk orang yang membunuh. Kita termasuk dalam pembunuh. Kita tidak tahu, makanya hendaknya kita berhati-hati terhadap lisan dan tangan kita. Terutama di zaman teknologi seperti sekarang ini, yang ngeser berita, tiba-tiba udah disampai di tempat lain, kemudian kekacauan di mana-mana. Cuma gara-gara ngeser, ngeser berita. Sebagaimana mungkin yang kemarin terjadi di Sorong, Papua, ada seorang yang dengan mudahnya dia ngeser berita, akhirnya apa terjadi kekacauan, ada di situ pembakaran, perusakan, fasilitas umum, dan yang lainnya. Maka orang yang ngeser berita seperti ini, ini termasuk dosanya ngalir ke dia semua. Karena dia yang pertama kali ngeser berita tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Makanya jangan kita terlalu bermudah-mudahan dalam media sosial dan yang lainnya. Sehingga kita menjadi orang lain yang merugi atau dosa kita tambah banyak karena media sosial. Ya na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, hendaknya kita uh, hendaknya kita berhati-hati terhadap lisan dan tangan ini terutama di zaman teknologi seperti sekarang wallahu a'lam kita cukupkan sampai di sini apabila ada salah kata itu semua datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan yang selalu menggoda manusia dan apabila ada benarnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمه الله وبركاته